Sampai ni aku boleh gantungkan green screen aku. Sekejap lagi aku cerita kat korang lah kenapa aku nak letak green screen eh. Hai, assalamualaikum, salam sejahtera untuk korang yang tengah tengok video ini. Dan terima kasih sebab korang dah klik pada video ini. Bagi korang yang baru pertama kali sampai ke channel ini, tolong subscribe channel ini sekarang, okay? Kalau korang subscribe channel seseorang tu kan, dianya amat-amat bermakna lah bagi seorang content creator tu. Dia akan buat aku lebih semangat untuk buat vlog, untuk buat video dalam channel ni di masa-masa kedatangan. Jadi tolong guys yang baru sampai, yang belum subscribe channel aku ni, tolong subscribe channel aku supaya aku lebih bersemangat untuk buat vlog dalam channel ini. Okay geng, hari ni aku plan nak kemas sikit home studio aku. Memandangkan home studio aku tu pun dah, aku pun tak tahu dah macam tongkang pecah dah. Hari ni ada masa sikit, tak ada buat apa pun, just layan sukan Olimpik, tengok movie. Macam biasa tak boleh nak keluar mana, duduk kat rumah, itu je lah kan. Jadi hari ni aku rasa nak kemas sikit lah studio aku tu sebab memandangkan abuk-abuk dah bersepah sangat dah lah. Kadang-kadang aku tengok pun aku pening kepala, aku pun tak tahu nak buat macam mana lah. Daripada dibiarkan macam tu je, ada baiknya aku kemas studio. Jadi aku rasa guys, hari ni jom korang ikut aku kemas studio aku lah. Tolong aku sikit eh, jom. Okay geng, benda pertama sekali dalam studio aku ni yang aku semak kepala aku tengok lah, benda ni lah geng. Kapet bawah desk aku ni, dia ada satu serpian macam abuk-abuk kat situ tau. Bukan abuk tau, dia bulu-bulu daripada kapet ni. Jadi dia kadang-kadang dia ada bulu yang terbang. Dia jadi, bulu tu jadi terbang-terbang. Kadang-kadang aku tengah buat kerja pun dia melintar-lintar depan aku macam ni kan. Aku pun tak tahu nak buat apa. Rabuk sangat lah aku punya meja workstation aku punya. Dengan korang tengok lah sini, dengan sound card aku semua dekat sini, sepah-sepah, stand mic. Okay, malam-malam aku layan main game dengan member aku. Kalau kau nak tahu studio aku ni, asalnya ni dinding putih tau. Yang ni dinding putih, tapi aku gantungkan kain hitam supaya, sebab dulu aku buat video, kalau kau perasan lah dalam channel aku, aku selalu buat video, aku facing kamera aku kat sini dan aku akan bercakap depan kamera kat sini lah. So dalam video nampak cantik sikit lah, padahal hakikat dia macam ni je lah. Aku gantung kain hitam je kan. Tapi kau tengok lah sepah bilik aku ni. Apa, kita buat pelan-pelan eh. Fuh, berpeluh juga agak-agak. Barulah nampak sikit macam tempat bekerja kan. Barulah tersusun sikit. Tak adalah bersepah sangat. Ini kalau tidak, ya Allah, aku tengok pun menyampah. Okay geng, berpeluh juga. Dah lama tak buat kerja-kerja kat rumah Hamid kau. Hari ni berpeluh, berpeluh sakan orang kata. Okay, sebenarnya aku ada lagi satu projek hari ni sebenarnya. Aku nak kena buat, tapi aku belum ada tempat lagi yang sesuai untuk aku buat. Sebab aku tengah cari satu tempat. Aku rasa sampai ni aku boleh gantungkan green screen aku. Sekejap lagi aku cerita kat korang lah kenapa aku nak letak green screen eh. Aku boleh sampaikan green screen aku kat sini. Dan cahaya daripada window tu, daripada tingkap tu, ibarat aku punya lighting lah kot. Boleh kot. Okay, sebenarnya semalam aku upload satu video dekat TikTok dan aku tak jangka video tu telah mendapat lebih 100,000 tontonan. Mungkin luck aku lah, aku pun tak tahu kenapa video tu viral. Lebih 100,000 tontonan daripada semalam sampai hari ni.
notification tak berhenti-berhenti. Aku pun sebenarnya tak larat dah nak balas komen-komen semua kat video tu. Banyak sangat. Dan aku bercadang untuk sangkut satu green screen dekat sini, dekat ampai ni. Okay. Dan aku nak bagi pencerahan lah dekat semua viewers yang menonton video tu, yang mana soalan-soalan yang tak terjawab kan. So aku plan nak buat macam tu je lah. Okay, aku sebenarnya baru 2 hari dalam TikTok, dan aku upload video tu petang malam. Aku tak sangka sampai ke tengah malam tadi dah dapat lebih 100,000 tontonan dan banyak notification yang aku dapat. Okay gang, jom aku tunjukkan korang akaun TikTok aku. Sebelum tu aku kecilkan volume dulu, tak nak dibising. So korang boleh tengok notification masih masuk lagi gang. Tak berhenti-berhenti daripada semalam. Aku pun tak larat nak balas satu persatu. Dan video ni telah mendapat hampir 100,000 lebih tontonan. Sebab tu aku ingat nak pasang green screen, nak bagi pencerahan dekat semua komen-komen dalam video tu, supaya diorang faham. Jadi aku tengah usaha sekejap cari green screen aku sekejap. Jadi itulah sebab kenapa aku nak set up green screen dekat sini, bagi menjawab semua persoalan-persoalan berkaitan video itu. Aku tak mampu nak balas satu-satu komen dekat video tu, terlalu banyak sangat. Korang sendiri tengok, aku buka je tadi, notification masih masuk tak berhenti-berhenti. Aku tak mampu nak balas semuanya. Jadi aku set up green screen dekat sini, dekat ampai baju ni. Dan aku akan menjawab semua persoalan tentang video berkenaan. Bagi korang yang belum follow TikTok aku, korang boleh follow TikTok aku. Link aku letak dekat bawah video ni, di ruangan description bawah video ni. Jadi korang boleh klik pada video tu. Please guys, support TikTok aku. InsyaAllah nanti aku akan follow back. Aku sebenarnya baru 2 hari dalam TikTok. Tak ada video, hanya ada 3 video je dalam TikTok aku tu. Dan semalam petang aku upload satu video tu, dan aku tak sangka video tu mendapat tontonan yang banyak. Video tu sebenarnya masa aku pergi Banjaran Kroka di Keningau, Sabah. Dekat Banjaran Kroka dia ada satu part tu, dia naik bukit, dia lereng bukit. Tapi bila kita letak botol ataupun benda yang boleh bergolek, benda tu akan bergolek naik ke atas bukit tau. Dia tak bergolek turun bawah. Jadi itu yang jadi tarikan dekat Banjaran Kroka tu. Bila sampai kat sana, aku pun cuba buat eksperimen sendiri. Memang jadi geng benda tu, memang jadi. Jadi aku tak sangka semalam petang aku upload video tu dekat TikTok, mendapat lebih 100,000 tontonan. Alhamdulillah, mungkin rezeki aku dan followers pun terus naik. Jadi geng, aku harap korang yang belum follow TikTok aku, boleh follow TikTok aku. Okay, aku sekarang nak set up green screen, jom. Green screen aku tak tahu letak mana geng, tak jumpa. Aduh, mana aku letak? Aku dah puas longkar lah semua, tak ada jumpa green screen aku. Itu hari aku memang set up green screen aku dalam studio. Tapi lepas tu aku ubah sikit posisi workstation aku dekat studio tu. Aku turunkan balik green screen tu, lepas tu aku simpan dekat mana aku tak ingat. Aku cari tak jumpa. Tapi kalau tak ada green screen, aku rasa aku boleh guna satu lagi kaedah. Nanti korang tengoklah dalam TikTok aku. Right. Okay gang, aku rasa aku nak tamatkan dulu vlog untuk hari ni, sebab aku ada banyak kerja sikit nak settlekan. Terima kasih banyak untuk korang yang sudi menonton video ini sampai habis. Bagi korang yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe sekarang, sebab korang akan bagi aku semangat untuk lebih terus buat vlog dalam channel Izzat Salih Studio ini. Dan terima kasih guys sebab terus support channel ini. Dan jangan lupa untuk kongsikan video ini, klik like, share. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.